Jadi berapa Mbak Ayu tadi? 20 ya? Iya. Kita bayar dulu. Makasih. Iya, sama-sama ya. Mbak Ayu. Mbak Ayu, ini aku ada kenang-kenangan buat Mbak Ayu ya. Dari YouTube Cido Kuliner. Semoga tambah laris ya Mbak Ayu. Ya, amin. Makasih. Jadah ya. Tempe Mbak Carik ya? Iya. Oke, saya pamit. Iya. Selamat siang. Halo Sobat Cidukers, anti galau, waduh anti galau, ana maning baik. Nah kali ini gue lagi ada di Jalan Jagal, kilometer 12, Yogyakarta. Ini lagi ada di Warung Jada Tempe Mbah Carik. Waduh, penasaran gimana rasanya? Tapi sebelum kita ciduk, kita masukin dulu passwordnya. Duk idak iduk, ada kuliner enak, kita ciduk. Oke, okay? Let's go. Selamat pagi, Mbak. Wah, lagi apa nih? Bungkusin jadah ya? Iya. Oh. Sama mbaknya, aku boleh tanya mbak, ini bukanya jam berapa mbak? Ini bukanya jam 9. Jam 9? Iya. Sampai jam berapa mbak? Biasanya sampai jam 5. Sampai jam 5 sore? Iya. Ini lokasinya di mana sih mbak? Alamatnya? Di Jagal KM 12 Candi. Oke, siap. Iya. Kalau untuk harga gimana nih mbak? Berapa harganya nih? Ada yang 25.500. Per paket isinya apa aja nih? Itu bisa jadah 10, tempe 10 gitu 24. Oh gitu. Tahu jadah 10, tempe 5, tahu 5, 25.500. Oke, okay. Di sini bukanya setiap hari, Mbak? Setiap hari. Setiap hari, oke. Okay. Kalau aku mau pesen makan di sini aja nih, Mbak. Boleh ya? Saya cobain. Boleh. Ini tempenya lagi kosong apa belum matang, ya, Mbak? Belum matang. Oh, belum matang. Wah, sayang sekali. Kemarin rame itu biasanya cuma kayak gitu. Oh. Buat sekarang habis kemarin. Oh, oke. Okay. Saya boleh nyobain. Ya ini apa yang bacem ya, Mbak? Ini tahu bacem, ini tempe gembus. Oh, ini tahu bacem ya, ini tempe gembus. Tempe gembus. Ya, tempe okay. Gembus itu ampasnya tahu. Hmm, boleh deh saya cobain. Oh, iya. Tahu bacem sama yang gembusnya juga nih. Oh, iya. Tempe gembus ya? Oh, jadi di sini jual ini juga ya, oleh-oleh juga ya? Iya. Mantap ini. Nah, jadi di Jadah Tempe Mbak Carik ini juga menjual oleh-oleh. Ini ada sambal pecel. Nah, ini sambal pecel Mbak Carik. Ini sambal pecelnya juga bikin sendiri ya, Mbak ya? Iya. Wah, mantap. Yang ini kalau ini kemasan plastik ya. Iya. Ya ini ada tempatnya. Ini ada bawang goreng juga. Itu apa? Enting-enting bukan? Iya. Kacang. Ting-ting kacang. Ubi. Ini ubi ya. Terus ini yang ampiang. Ampiang kacang, kacang ya. Iya. Wah, ini banyak nih. Ini yang paye. Oh, ini paye kacang. Oke. Nah, di sini juga masih banyak lagi tuh. Ada rengginang ya, macam-macam. Ada wedang uwuh super. Nah, tuh banyak. Ada lanting juga.
Jadi saya tadi sempat ke tempat yang pertama Mbak, rame sekali itu, iya. Liburan nggak gitu sama sih. Nanti kalau udah matang juga dikirim ke sini. Nah ini biasanya dinikmati dengan cabai rawit ya Mbak, iya, ya? Nah, kayak gini nanti. Oke, ini udah siap begini. Sudah, ya? Tinggal ambil aja. Oke, kita nikmati. Ini ada jadah sama tempe gembus dan tahu bacem ya. Iya. Oke, sip. Oke, Sobat Cidukers. Nah, kali ini gue lagi ada di warung jadah tempe Mbak Carik. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini ada tahu bacem, terus ini ada tempe gembus. Nah, tadi yang tempenya kan belum matang nih. Nah, kebetulan pas tiba-tiba ini tempenya udah jadi nih, udah matang nih. Jadi kita review tempenya juga ya. Nah, ini tempenya. Oke, sebelum kita ciduk, kita masukin dulu passwordnya. Dukidakiduk, ada kuliner enak kita ciduk. Kita berdoa dulu guys. Amin. Nah, kita nikmati. Ini kita nikmati yang tempenya dulu guys. Nah, ini jadi dinikmati. Ini daunnya sedikit dibuka. Dan ini dinikmati dengan cabai rawit nih. Oke. Wah, mantap. Jadi ini gurih dari dadahnya ya, manis dari tempenya. Tempe bacem ini mantap. Ini baru kensen ya, enak sekali ya. Ini steamy wir. Nah, kita coba pakai cabai rawit nih. Jadi perpaduan ini tambah lagi nih. Ada rasa pedes ya, pedes, manis. Gurihnya juga dapat, mantap banget. Jadi ini kebetulan nih tempe ini baru matang. Tadi pas datang itu baru ada tempe gembus sama tahu bacem. Nah, ini tempenya udah matang. Enak guys. Nah, kita cobain yang tahu bacem ini. Nah, ini yang tahu bacem ini sama disajikannya dengan daun pisang ya. Daun pisang kita buka dulu sedikit. Mantap. Ternyata cocok juga nih. Tahu bacem juga oke juga, ternyata enak. Rawitnya nih guys. Enak. Ini Sobat Cidukers, Bang Sobat. Karena nih dari tekstur jadahnya ini berbeda ya. Ini unik ini. Lembut. Lagi kita cobain yang tempe gembus. Nah, tempe gembus tempe gembus ini dari ampas tahu juga ternyata. Pas digigit tuh sensasinya langsung nyos, manis, cakep banget. Ini baru istimewir nih. Oke, buat Sobat Cidukers, gue mau lanjutin makan tempe gembusnya, tempe gembus, tahu bacem sama tempe bacem Mbak Carik. Oke,
Setelah itu mau lanjut lagi jalan-jalan cari kulineran buat sobat Cinukers, salam MA. Makan enak, jangan lupa makan enak, makan enak, makan enak.